Assalamualaikum soulmate. Ketemu lagi dengan Mimi, Cindy. Assalamualaikum. Dan Mbak Inca. Assalamualaikum. Di podcast kita, Masalah Emang ada. Selalu ada. Selalu ada. Betul-betul sekali kakak ini. Ya. Jadi soulmate, kita sebenarnya episode ini agak merefleksikan dari episode MEA yang sebelumnya ya. Iya. Kemarin tuh kalau buat Mimi ya, Sin, Mbak Inca gitu kan, merefleksi dari episodenya MEA Islam. Kenapa banyak sekali aturannya? Terus juga tadi apa sih yang aku dari teman abadi nonton lagi kan kita MEA tuh kan ditonton berkali-kali ya betul kita aja berkali-kali ya. Nah itu kan kerasa banget ya Mbak bahwa apa yang sudah Mimi lakukan selama ini sebagai umat muslim ternyata tidak sesuai dengan aturan-aturan yang seharusnya diajarkan oleh agama Islam itu sendiri gitu. Istilahnya jadi kayak pakai aturan aku sendiri gitu menjalankan nggak sesuai SOP-nya ini gitu. Apalagi episode teman abadi ya. Aduh, itu makin kerasa. Aduh, selama ini apa-apa nggak lillahi ta'ala, nggak jadi amal soleh padahal kayaknya udah berbuat baik gitu kan. Terus, itu aduh Mbak, rasanya kayak dosanya itu kan dosa ya Mbak ya berarti kan? Iya kan kalau menjalankan perintahnya tapi tidak menjalankan apa yang diperintahkan kan jadi dosa. Nah itu sebenarnya kayaknya begitu kita, semua. Iya kayaknya dan belum tahu nggak tahu tetap jadi dosa itu tetap ya, ada. Ya, iya karena kan seperti kalau kita pergi ke luar negeri lah ya ke Amerika lalu kita kesana kita nggak tahu hukum lalu lintasnya. Nah, walaupun kita nggak tahu kan tetap kita melanggar ya jatuhnya. Kalau kita sekarang sama. Kalau kita nanti diminta pertanggungjawaban sama Tuhan, kita nggak bisa bilang kita nggak tahu. Kata Tuhan, Al-Quran sudah kuturunkan dan suri teladan pun sudah diturunkan. Jadi nggak ada alasan. Nggak ada alasan untuk tidak sesuai gitu sebenarnya Mbak. SOP dari yang apa Allah perintahkan itu Mbak ya. Aduh itu kalau kayak gitu kayak ngerasa dosa udah sebulan lagi rasanya. Karena hari-hari jadi paham Sin, aku paham banget maksud kamu. Jadi kan kerasa banget ya Mbak bahwa udahlah kita katanya menjalankan ibadah. Perintah Allah, tapi kan ternyata pakai aturan aku sendiri, tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan apa yang Allah dalam Al-Quran perintahkan, tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Melakukan ibadah tidak lillahi ta'ala, tapi karena alasan macam-macam ya kan? Iya, nah itu kan jadi dosa, kerasa banget ya Mbak, jadi dosanya banyak dan apalagi paham atau tahu tidak tahu tetap menjadi dosa jadi catatan sebelah kiri kita gitu kan ya Mbak ya. Nah itu gimana ya Mbak ya kita gimana dosa udah menggunung gini bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita bisa nggak sih Mbak dosa kita yang udah segunung itu tuh bisa. Allah memang berjanji di dalam Al-Quran bahwa semua dosa kita akan diampuni bisa diampuni oleh Allah kecuali memang dosa syirik ya. Kalau syirik sampai kiamat nggak akan bisa diampuni janjinya. Nah sebenarnya justru kenapa sih kita bertobat istilahnya gitu ya minta ampun dosa kita bertobat. Allah dalam surat Hud ayat 3 justru mengatakan Allah akan memberikan melimpahkan kenikmatan terus menerus bagi orang-orang yang bertobat. Jadi kita kalau bertobat itu termasuk hamba yang dicintai Tuhan, gitu. Jadi makanya sampai Rasulullah mengatakan beristighfarlah 100 kali sehari. Maksudnya apa? Maksudnya agar kita bisa diberi karunia yang terus menerus, diberikan untuk bisa merasakan kenikmatan jiwa, maka lakukanlah taubat, gitu. Ampun dosa. Nah, untuk kalau untuk tobat sendiri Mbak, itu apa setiap aku merasa aku melakukan dosa atau kesalahan, terus aku bisa langsung bertobat, atau bagaimana Mbak? Kan kalau misalnya seperti itu kan aku aja pasti ngerasa sering salah gitu. Apa tiap kali melakukan kesalahan itu, melakukan dosa, terus aku melakukan tobat, atau ada waktu khusus atau bagaimana tuh Mbak Inca? Nah, itu pertanyaan yang paling bagus. Jadi kapan saatnya kita bertobat? Nah, Cindy sama Mimi tahu nggak bahwa ada saat-saat dimana doa itu tidak terhalang antara kita dan Tuhan. Itu adalah saat kita dizolimi. Jadi saat yang paling tepat kita memohon ampun adalah ketika kita dizolimi. Saatnya kita istighfar. Wow. Jadi memang makanya bisa terasa gitu ya, ketika orang zolim menzolimi kita itu sebenarnya adalah saat yang tepat gitu, untuk kita melakukan tobat, minta diampuni segala dosa. Itu salah satunya Mbak? Iya, jadi bukan salah satu, yang paling tepat. Itu yang paling tepat. Yang paling tepat adalah saat kita dizolimi. Wow. Karena pada saat itu doa yang dikabulkan, yang makbul adalah doa orang yang teraniaya. Tapi itu kan kita mesti ngerti banget, selama ini begitu dizolimi nggak terima, jadi nggak menggunakan momen itu. Padahal itu momen banget ya Mbak. Ya memang karena kita itu sering berprasangka buruk. Jadi ketika ada orang zolim kita langsung prasangkanya buruk gitu. Padahal Allah itu banyak sekali memberikan kita peluang. Hanya tidak kita manfaatkan. Harusnya pada saat itu kita bukan mendoakan orang yang menzolimi kita, tapi kita harusnya saat itu kita istighfar, minta ampun dosa. Itu bukannya juga malah marah. Kita nggak menggunakan itu. Biasanya kita pas dizolimi yang ada adalah kita marah sama orang yang menzolimi. Padahal itu kesempatan untuk kita bertobat. Justru pada saat kita dizolimi itu tidak ada hijab gitu ya Mbak ya, nggak ada penghalang antara aku dan Allah. Jadi yang pertama ketika dizolimi, itu adalah momennya momen utama. Yang kedua ketika kita tergelincir dari perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oke, kita tergelincir, kita langsung ingat. Ketika kita tergelincir, langsung kita kembali ke jalan Tuhan. Jadi kita harus mengerti ini bahwa bertobat yang diterima Tuhan tuh seperti apa. Jadi jangan kita menduga-duga ya kan. Kita pikir dengan astagfirullah, terus nangis, terus sholat tobat, lalu selesai. Tidak seperti itu. Jadi tobat yang diterima Allah adalah ketika kita tergelincir, kita langsung masuk ke dalam jalan Tuhan. Disitulah tobat yang diterima. Maksudnya apa gitu ya? Maksudnya adalah ketika kita tergelincir, kita masuk ke dalam Tuhan. Disitulah 6.236 ayat Al-Quran harus kita lakukan semua. Kadang ada orang yang bilang misalnya dia narkoba misalnya ya, lalu dia bertobat. Menurut dia bertobat itu dengan tidak narkoba lagi, meninggalkan narkoba, berarti dia sudah bertobat. Padahal tobat nasuha yang dimaksud Allah adalah dia kembali ke jalannya, dia tidak lagi melakukan narkoba, dia juga sabar, dia tidak menghujat, dia tidak zolim, dia berbakti pada orang tua, dia memaafkan, dia tidak bergunjing, dia sholat khusyuk, dia puasa, semua dia lakukan. Itulah tobat nasuha. Total ya jadinya. Total. Kafah. Makanya Allah menjanjikan bahwa orang-orang itu akan diberikan kenikmatan yang terus-menerus, dan itulah salah satu manusia dicintai Allah adalah manusia yang tergelincir lalu kembali ke dalam koridor Allah. Begitu. Iya. Bukan sekedar hanya ucapan astagfirullah lalu hanya sampai sholat taubat merasa cukup ya Mbak ya. Iya, jadi jangan khawatir juga. Di Islam selalu ada solusi, jangan putus asa karena Tuhan berjanji akan mengampuni segala dosa kecuali syirik. Ya. Tapi tentu tidak cukup hanya dengan istighfar. Harus sungguh-sungguh kembali ke koridor ke jalan Allah. Di mana di situ semua harus kita lakukan semua keinginan Tuhan yang sudah disampaikan lewat Al-Qur'an itu ya. Iya ya, begitu ya. Wow, luar biasa banget. Ya karena kan ini makanya seneng banget ya dapat wawasan ini dari Mbak Inca gitu, karena kan ya benar emang kemarin tuh jadi refleksi diri sekali ya Cindy, kalau betul. Mimi, semakin kita belajar ya kan, tahu diri lah gitu, kita di mana posisinya. Iya, dan karena kan juga mengenai dosa yang rasanya udah menggunung ini tuh kan kadang kala gitu kan membuat kita tuh jadi kayak putus asa ya Mbak, putus asa tuh dalam arti yang aduh, percuma deh ya, gitu. Banyak banget udah tahu nih, gue banyak dosa, udah deh, mana mungkin sih dosa yang udah sebanyak ini, terus Allah ampuni. Terus bagaimana juga caranya, bingung gitu kan ya. Itu kan akibat kita tidak mengenal Tuhan. Jadi kita cuma merasa, kita suka nyamain Tuhan sama kita gitu kan. Jadi kalau misalnya, kita kan kalau mencintai hambanya, kalau kita mencintai seseorang kan kita berikan yang enak-enak gitu kan, yang terbaik. Lalu kalau anak kita deh misalnya, anak kita pengen sesuatu, pengen tas, kita kasih tas. Anak kita minta sepatu, kita pergi beli sepatu. Tapi Tuhan enggak, gitu. Tuhan tidak seperti matematika. 1 tambah 1 pasti 2, 2 tambah 2 pasti 4. Tuhan enggak, karena memang dunia spiritual berbeda dengan matematika. Apa yang kita minta biasanya berbeda dengan apa yang diberikan. Tapi yang pasti pemberian Tuhan itu adalah apa yang kita butuhkan dan itu yang terbaik. Nah, Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Jadi kalau kita mengenal Tuhan bahwa Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, ketetapan-ketetapannya itu justru karena wujud kasih sayangnya. Nah, jadi Zat yang Maha Suci tidak mungkin memberikan yang buruk pada kita. Jadi kita juga ngerti bahwa kalau kita mengenal Tuhan, kita tahu nggak mungkin Tuhan tidak mengampuni dosa-dosa kita. Namun jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Ya itu tadi ya, begitu tergelincir langsung kembali, tapi total. Iya. Itu. Dan juga ya tadi yang pertama tadi kekasihnya justru sedang dizalimi. Itu sih luar biasa banget. Itu momen yang sesungguhnya kita bisa minta ampun dan diampuni oleh Allah itu ya Mbak ya. Jadi kita sekarang tahu ada dua hal ya yang bisa mengampuni, yang bisa saat-saat yang tepat untuk memohon ampun. Lalu Tuhan itu salah satu yang paling disukainya adalah manusia-manusia yang bertobat setelah dia tergelincir kembali ke jalan Tuhan. Dan satu lagi, jangan lupa, tidak dikatakan seseorang itu bertobat ketika dia belum berpindah masuk ke jalan Tuhan. Itu dia ya. Harus hijrah istilahnya. Emang harus mengakui banget kalau salah gitu ya. Harus mengakui dulu gitu kalau salah. Jadi pertanyaannya sekarang adalah orang yang menzolimi itu baik atau buruk? Baik buat kita ya, ternyata ya Allah. Yesus saat yang menzalimi aku bisa minta ampun sama Allah. Jadi kalau sekarang Kalau kita ingin bertobat, pastinya kita menanti-nanti. Luar biasa banget ya ajaran Allah ya. Kita kalau nggak mengenal, aduh, rugi banget emang ya. Iya, salah. Iya. Makanya Allah tuh memang betul banyak mengasih kita peluang, tapi peluang itu tidak kita manfaatkan. Iya. Yang ada kita bukannya istighfar, kita malah makin marah. Iya. Padahal kesempatan diampuni dosa udah segitu menggunung. Iya. Lagi tuh bisa menanti-nanti untuk dizolimi. Iya. Cuman kan kita juga nggak sengaja, nggak boleh sengaja dong. Jangan membuat orang pengen zolim sama kita. Kan didatangi orang zolim kan kita nggak bisa berdoa ya. Ya Allah datangkan orang zolim. Orang zolim itu kan Tuhan yang mendatangkan. Iya. Kita nggak bisa pengen dizolimi orang tuh nggak bisa. Iya. Jadi Allah yang mendatangkan dan Allah tahu saat yang tepat. Iya, ya. Jadi kalau kita ngerti itu tentunya kita siap, tidak menyanyiakan. Iya. Dan kita juga siap. Jadi siap ya. Oh gitu begitu datang dizalimi gitu. Alhamdulillah gitu ya. Bukan marah. Ampun. Aduh jadi ya. Iya ya jadi bukan jadi kepedean sih ya Mbak. Bukan, ya. Lega bahwa. Ya ampun nggak usah takut lagi gitu yang dosa-dosa. Iya kan ya kalau ngomong dosa masa lalu mah ya ampun. Ampun banget. Iya. Gitu kan. Ampun. Tapi ternyata masih banyak kesempatan gitu asal kita tahu kan caranya gitu. Jadi memang ketika kita memohon ampun sama Allah, kedudukannya itu dosa-dosa kita itu sekecuali syirik. Diangkat sama Tuhan, tapi tetap di atas kepala kita. Nah, ketika kita tidak pindah ke jalurnya melakukan lagi, itu dosa yang baru kita lakukan dan bertambah. Yang lalu dianulir, gitu, dianulir kembali lagi. Nanti kita istighfar lagi, kita bertobat, kita kembali ke jalannya. Ini diangkat semua. Pokoknya tapi ketika kita itu dosanya berbuat lagi, yaitu itulah bahayanya apabila kita tidak mengenal Tuhan dan kita tidak tahu SOP yang ditetapkan Tuhan. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Kita jangan menduga-duga. Iya. Benar-benar nggak boleh kepedean bahwa karena ada sistem itu tadi, gitu kan terus udah gitu kepedean bahwa aku udah nggak punya dosa-dosa. Tapi ternyata Allah akan melihat lagi gitu ya istiqomah kita dengan di saat kita permintaan maaf itu dengan taubat kita itu. Jadi yang membuat dosa-dosa kita terampuni bukan sekalinya ucapan astagfirullahnya, tapi perbuatan kita, hati kita berpindah, benar-benar berpindah dan menjalankan 6.230 ayat itu. Ya. Ya memang Allah mengajarkan kita untuk jadi baik. Justru disitulah kita bisa ngerasakan keadilan Tuhan. Dia maha adil. Gak bisa orang belaga-belaga terus masuk diampuni. Ya kan nanti yang benar-benar serius komplain sama Tuhan. Adilnya Allah di situ ya. Allah maha adil. Siapa yang melakukan perbuatan ibadah, dia yang mendapat reward. Siapa yang membangkang dia juga yang mendapatkan ganjarannya. Iya. Benar-benar itu jadi emang gimana aku ya Mbak ya. Iya, jadi kita bisa jadi downward. Iya, selama kita mau benar-benar total. Mungkin kita udah tahu nih, wawasannya udah tahu SOP-nya. Seperti apa benar-benar yang dosa-dosa yang diampuni oleh Allah itu bukan sekedar lafal astagfirullah atau sholat taubat itu ya Mbak ya. Tapi bagaimana aku kemauan aku untuk kembali ke jalan Tuhan, koridornya Allah, menjalankan menjalankan seluruh perintahnya sebagaimana yang sudah dicantumkan, diinformasikan di Al-Qur'an, yang sudah dicontohkan Rasulullah dan juga dicontohkan oleh Rasulullah. Apalagi Mbak? Jadi sebenarnya tentang bertobat ini nggak banyak, tapi dalam dan kita jadi karena dia dalam memang tidak bisa dilalaikan ya, karena kita harus butuh pengampunan dosa. Makanya kan ketika kita minta ampunan dosa juga sadar nggak bahwa dosa diampuni dengan sakit, musibah, bencana, cobaan-cobaan hidup, ya kan? Nah, makanya sebenarnya setiap doa itu pasti dikabulkan Tuhan, setiap doa. Nah, ketika kita memohon ampun, minta diampuni segala dosa, Tuhan pasti kabulkan dengan caranya. Diberikanlah orang yang zalim, dikasih musibah, dikasih sakit gitu ya Mbak ya. Gak ada dong orang duduk manis gitu diam-diam tiba-tiba dosanya berguguran. Iya. Memang harus tapi tetap melakukan hal-hal yang dilarangnya, ya itu enggak, Tuhan enggak adil kalau begitu caranya. Ya, itu wujud keadilan Tuhan tuh seperti itu ya. Iya. Aduh, kita penting banget tahu ini karena kita udangnya bikin salah. Terbatas. Dan aduh Allah kasih solusi seperti itu luar biasa. Dan, solusi itu ya kita harus pahamin ya Mbak dengan cara belajar. Ya harus diyakini. Diyakini karena banyak orang paham juga nggak mengerjakan juga sih Mami. Karena apa? Karena dia nggak yakin. Nggak yakin ketika dizalimi itu waktu yang paling. Dan satu lagi dia tidak belajar mungkin ya. Kan ini adalah memang ilmu agama harus kita pelajari. Baru kita paham. Nggak mungkin kita cuma dengar-dengar sepintas kita jadi paham. Harusnya jadi yakin. Iya, karena kita belajar agama sama seperti kita belajar ilmu hukum. Iya. Kita ingin jadi ahli hukum ya kita konsisten, fokus dan konsisten mempelajari ilmu hukum. Nah, kalau kita ingin dunia bahagia akhirat surga kan nggak bisa cari cara lain selain untuk belajar agama secara fokus dan konsisten. Jangan pengen ahli hukum tapi belajar agamanya kalau lagi pengen aja gitu, sulit memang ini. Padahal ini sesuatu yang layak untuk kita perjuangkan. Iya sih. Gitu ya, Kakak Indi. Jadi paling nggak kita pasti punya kesempatan. Iya. Untuk karena kita jelas banget yang tadi Mbak Inca sampaikan sih. Jadinya. Yang tadinya tuh udah sempet aduh gimana ini gitu ya, tapi begitu. Banget ya. Begitu paling. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya supaya kita tetap bisa di koridor dunia. Itu adalah suatu kemampuan hati. Tentu kemampuan hati, yang namanya kemampuan tidak pernah datang sendiri, dia harus diupayakan. Jadi memang yang harus kita upayakan sekarang adalah bagaimana kita mempunyai kemampuan hati sehingga kemampuan hati inilah yang membuat kita bisa istiqomah di jalannya. Kemampuan hatilah yang bisa membuat kita bisa beristiqomah berada di koridor Allah. Dengan begitu baru dosa-dosa kita bisa diampuni. Tetap ada upayanya. Harus dong. Harus. Harus ada semangat. Kalau udah tahu begini kan justru semangat kita mau berupaya memberi kepahaman kepada hati ini ya Mbak ya. Jadi itu ya Mbak si bonggolnya itu ya. Apalagi kamu? Ya. Aduh, ya ampun. Ya senang sih, alhamdulillah. Dapat wawasannya penting banget ini, utama. Ya, karena nggak banyak orang yang mengerti bagaimana caranya untuk bertobat. Betul Mbak. Bertobat seperti apa yang diinginkan Tuhan, syarat dan ketentuan seperti apa. SOP-nya awal. Betul, karena kan kalau baca-baca dari mau baca dari artikel agama kan banyak sekali kan mengenai tobat ini. Tapi kan ternyata tidak cukup hanya dengan sholat tobat itu, tapi terus kita tidak kembali ke koridornya. Kalau sholat tobat anak SD juga bisa ya kan? Iya, makanya. Kita dulu kali ya. Itu dia makanya nggak mau lagi. Jangan melakukan apa yang sudah kita lakukan sesuai aturan kita kemarin gitu. Ada SOP-nya, betul. Bagaimana soulmate? Jadi semoga kamu seperti Mimi dan Cindy semangat dengan wawasan yang dibagikan oleh Mbak Inca mengenai dosa-dosa yang segunung dari masa-masa lalu kita itu bukan nggak mungkin ya, Sin, ternyata untuk tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan menjalankan sesuai aturan SOP-nya, gitu kan. Tobat ternyata bukan hanya tobat astagfirullahalazim, bukan hanya kita melakukan tobat aja, tapi bukan hanya berubah sesaat, bukan, tapi bagaimana kita hijrah total secara kafah. Isi Al-Quran dijalankan secara istiqomah ya, jalan istiqomah. Semangat buat kita ini. Jangan lupa soulmate MEA ada di YouTube channel kita, ada di Spotify, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Ikutin semua MEA. Jangan lupa kita juga menunggu loh saran dari kalian untuk mengulang-ulang ya. Oh iya, episode MEA itu bisa ditonton berulang-ulang. Dan aku janji ya, kalian tonton episode MEA berulang-ulang, makin oh gitu. Menemukan hal-hal baru yang sebelumnya nggak ditemuin. Karena itu kita. Iya, itu kita. Nonton berulang-ulang baru. Oh gitu. Ketika udah oh itu tuh rasanya pengen lakukan gitu. Iya. Baiklah soulmate, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah nonton episodenya Masalah Emang Ada? Jangan lupa ya soulmate untuk di like, subscribe, share, dan komen di bawah ini.